dari Tangerang, salam kenal. Sukabumi, lu gak lihat muka gue kayak kujang. Ya, senang sekali kita bisa bermain di Krapela karena ini adalah tempat yang jarang di Tangerang ya. Tangerang gak banyak ada lah. Ya. Gak ada, gak ada. Kita ada. Ini orang Pasar Kamis pertama yang main di Krapela, teman-teman. Jadi terima kasih Saturday Night Karaoke ya yang udah mengizinkan kami bermain di sini. Betul. Lampunya warna-warni nih, kalau di rumah gua ngejetrek nih dimarahin. Mau lampu mana yang lu hidupin, jangan semua tolol gitu. Biasanya atau miskin biasa. Ya, kami biasanya ada logo namanya Christoph. Bacot anjing lu, kenapa nyulik, weh? Monyet. Dia bapaknya Christoph, teman-teman. Ayo, ini Mr. Gepeng. Ketika pipi munculnya di toilet, di dalam toilet ku dekat gayung lo. Awas Mr. Gepeng, awas Mr. Gepeng, awas Mr. Gepeng, awas Mr. Gepeng. Tepat 7 kali, nanti dia muncul ada di belakangi. Au, aku takut. Agar kau itu bujuk setan, jangan pernah diterima lagi di balik ini. Padahal kasma suka underground, ada yang tegur, ada juga yang reggae. Ibu berkata kepadaku, agar kau itu bujuk setan, jangan pernah diterima lagi di balik ini. Padahal kasma suka underground, ada yang tegur, ada juga yang gambut. Woo!
suka underground. Ada Marawis, ada juga yang noise. Underground musik setan. Satu lagu ya. Aku mah orang pandai bilang, gue mau biang, biang, tau aja biang doang.
album kita judulnya Keluar Tumbuh Liar, bekerja sama dengan Kelas Pagi. Beberapa teman-teman Kelas Pagi ada di sini, tepuk tangan buat Kelas Pagi. Di beberapa lagu juga kita akan memainkan bersama Anton Ismail. Jadi Anton Ismail boleh naik ke atas panggung. Kalau Om Robo kan umurnya lebih tua daripada Sleman. Kalau Anton Ismail umurnya lebih tua daripada apa? Aduh, gak enak. Takut kualat. Oh, beda 2 hari sama Vietnam, teman-teman. Pak Anton Ismail, umurnya beda 2 hari sama Vietnam. Dia adeknya Hanoi. Goblok, attitude nol, astagfirullahaladzim. Yo, ini adalah curang. Dimanggap sepunya trauma, tapi besoknya foto priwe 7 awal budget. Undang orang lain gak ada budget, minta tolong teman. Janganlah bagi orang-orang yang curang. Orangnya makan gorengan gratis, tapi akunya tujuh. Gangster. Ketika aku tengah terbuka rumah, ku pulang lewat jalan yang biasanya. Tapi karena jalannya sedang bisa, ku belok kanan lewat jalan yang lain. Tiba-tiba dua motor datang, menghampiriku, mengapitku, hingga ku panik. Di rumah mereka mengeluarkan sajau, ku langsung tancap gas, sekejap-kejapnya seperti remosa. Salah jalan. Terima kasih Bapak udah ngomongin sama kita. Tepuk tangan buat Sekali buat Mas Fahil. Makasih kehormatan bisa satu panggung sama Tabrak Lari. Kita pernah difoto telanjang oleh beliau ya. Jadi salah jalan. Mau ke mana? Mau ke Bogor atau mau ke Perak ya? Ya. Yo, salah jalan. Satu nanti kita akan bersama siang naik motor berdua ke taman bunga menikmati pemandangan. Titus Bonai, anjing.
kagak main bola bang, kadang udah nonton ini ya, nonton begini-begini ya. Titus Bonai sudah jadi anak bang. Ya nanti itu. Mana sih di album keluar tumbuh liar, judulnya Pura-Pura Suka Kucing. Temanku pura-pura suka kucing supaya bisa melulukan hati gebetannya, lalu berpacaran kemudian menikah pada Kamis lagi di Kawah Kebumen. Kuli Jawa anjing, jangan karena kuli Jawa kerjanya cepat teman-teman. Yang lama itu kuli mana sih? Kuliah. Betul. Kuliah. Gua kalau tenang aja bro, kuliah gak usah cepet-cepet. Gua aja 10 tahun gua kuliah. Jadi guru BP lagi anjing lu bayangin. Goblok kan gak nyambung anjing kehidupan. Ya, elan lu percaya. Di kabupaten gua jadi guru gua. Pamulang ya? Weh, bukan. Pamulang mah kotanya bagus, orang-orangnya yang kagak bagus. Ya sih, ini dia nih, dia kagak bagus. Yo, ini Setan Kredit. Muka memerah, suara cerita sedih. Sambil menangis, kau berkata pinjam 3 juta dibayar akhir bulan. Aku gak punya uang, mending pinjam-pinjam. Panggilan masuk dan nomor tak dikenal. Meneror mencaci bahasa binatang. Setan kredit, 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 setan. Berantakan mata jadi hitam kayak master day. Jam kerja fleksibel harus siap sampai jam 2 pagi. Revisi minta cepat tapi bayarannya lama banget. Kayak meeting janji jelas lah, tapi dia datangnya hari cuma. Dikejar-kejar deadline kemana-mana bawa tas laptop. Kayak we'll be right back.
cantik. Masa pura-pura dia, ayo berisiklah. Sampai ketemu lagi, inilah dia temanku si Raja Mabuk.